Dimulai dari usaha rumahan sejak tahun 1920, perkembangan batik keris dilalui tahap demi tahap hingga menjadi perusahaan terbatas pada tahun 1970 dengan tetap mempertahankan kualitas dan warisan budaya Nusantara Indonesia. Sesuai dengan visinya, batik keris sebagai pusat kerajinan Nusantara, almarhum Bapak Handianto Tjokro Saputro terus memacu evolusinya di era modern menjadi sebuah pelopor industri batik yang memiliki ratusan gerai dan ribuan pekerja. Keris terus menjunjung tinggi proses pembuatan batik secara tradisional. Dimulai dengan memproduksi bahan malam sendiri, meneruskan pembuatan batik secara tulis dan cap, sampai dengan melakukan pewarnaan secara manual. Semua ini masih dilakukan batik keris untuk menghasilkan batik berkualitas terbaik. Dari sejak awal berdiri hingga saat ini, batik keris terus berinisiatif membina serta bekerja sama dengan para UMKM yang ada di berbagai daerah di Indonesia untuk menghasilkan berbagai macam kerajinan tangan yang mempunyai nilai budaya dan sejarah yang kuat. Batik keris juga bekerja sama dengan para UMKM dalam mengembangkan oleh-oleh khas Nusantara dan kopi lokal Indonesia. Bertepatan dengan Hari Batik 2 Oktober 2020, batik keris membuka kembali salah satu warisan cagar budaya di Kota Solo, Jawa Tengah. Warisan cagar budaya inilah yang menjadi awal mula dari berdirinya batik keris.
Seiring dengan berjalannya waktu, Batik Keris terus berkomitmen untuk membudidayakan batik tradisional Indonesia.